Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini saya sendiri nih, nggak dibarengin bareng narasumber yang biasanya kita tanya-tanya. Nah, tapi lumayan spesial, kali ini kita main lagi ke Otomas, tepatnya di daerah Cakung, perbatasan Jakarta Timur dan Bekasi. Kalau teman-teman yang mau cari mobil second dengan harga yang terjangkau, bisa dipakai buat dijual kembali atau bahkan mau dipakai sendiri juga, ini bisa jadi salah satu rekomendasi karena stoknya lagi banyak banget, dari mulai Innova, Fortuner, bahkan Toyota Alphard, Avanza, Xenia, dan mobil-mobil yang terjangkau di bawah 100 juta juga ada teman-teman. Saya dapat daftar lotnya, kalau misalkan kita lihat di sini sekarang stoknya ada sekitar 285 mobil. Nah, kita akan coba bahas semaksimal mungkin ada mobil apa saja di sini, harganya berapa dan juga kondisinya seperti apa, teman-teman. Nah, untuk nomor teleponnya mungkin kita simpan di deskripsi, tapi kita sebutkan juga kalau mau teman-teman mau tanya-tanya di 0822 9899 6888, atau satu lagi 0822 6190 0800. Itu nomor telepon dan WA-nya kita simpan di deskripsi aja. Ini bukanya itu setiap Sabtu, Minggu ataupun Senin. Teman-teman bisa cek unit di sini, dan untuk melakukan transaksi pembeliannya itu bisa di hari Senin kerja, teman-teman. Jadi setiap minggunya asalkan nggak tanggal merah, biasanya dilakukan proses jual beli ataupun lelang yang ada di sini. Nah, kita lihat aja satu persatu ke sebelah sini, teman-teman. Langsung ada Mitsubishi Pajero Sport. Dia ada di lot yang ke-35. Harganya di angka 385 juta, teman-teman. Nah, kita lihat detailnya aja ya, karena stoknya juga banyak nih. Lot yang ke-35 Mitsubishi Pajero Sport warna hitam. Nah, bisa teman-teman lihat dulu kondisi mobilnya. Dari bodi sih bagus, di bagian samping juga bisa teman-teman lihat masih bagus. Unitnya tahun 2018, teman-teman. Kondisi mesinnya dia masih grade B, kondisi yang lainnya juga masih bagus. Kebetulan pajaknya hidup sampai Februari tahun 2023, teman-teman. Keseluruhan di bagian samping, bodi masih bagus. Kalau kita lihat interior juga masih bagus. Cuman sayangnya kuncinya dipegang sama pengelola. Kalau teman-teman datang ke sini mau coba pinjam kunci atau bahkan mau nyalakan mesin, cek luar dalam atau mau sekedar cek matic nih maju mundur, itu masih bisa teman-teman. 385 juta pajak hidup sampai Februari 2013. Oke, kita coba ke bagian samping sini. Boleh kamera dari depan aja karena lumayan sempit ya. Karena ada pagar juga. Ini ada Toyota Fortuner. Lotnya di ke-45. Kalau tadi Pajero Sport di 383 juta. Nah, Fortuner ini lebih murah, teman-teman. Di angka 360 jutaan aja untuk harga bukanya. Tepatnya di angka 363 juta. Untuk kondisinya mirip-mirip, kondisi mesinnya B, si body dan juga interiornya juga masih cukup bagus, teman-teman. Dan untuk pajaknya sendiri, dia kebetulan masih lumayan panjang sampai bulan Juni tahun 2023. Harga 360 jutaan aja teman-teman bisa dapat Mitsubishi Pajero Sport, teman-teman. Kita ke samping, lihat-lihat lagi, mesin kamera dari depan nggak apa-apa. Ini ada Nissan Serena warna silver. Lotnya tepatnya di lot yang ke-55, teman-teman. Kalau Nissan Serena kan dia terkenal mobilnya nyaman ya. Mesinnya di 2000 cc juga. Kalau kita lihat spesifikasinya, ini Nissan Serena, tipenya yang Highway Star, tipe paling tinggi ya teman-teman. Kemudian untuk tahunnya tahun 2017, harga bukanya di angka 213 juta. Kondisi masih mirip-mirip ya, untuk mesin masih bagus, kemudian untuk interior dan eksteriornya juga masih cukup bagus. Lebih enaknya teman-teman cek seperti yang di sebelah tadi, luar dalamnya cek, kemudian bawa mekanik sendiri juga monggo dipersilahkan. Yang penting teman-teman dapat gambaran harga dan kondisinya seperti itu. Nissan Serena, cek dulu aja mobilnya.
kita sambil lihat-lihat lagi teman-teman. Banyak di sini, tadi ada di 280. Ini Alphard juga lagi banyak dicek, tapi kita akan ke sebelah sana. Nah, kita ke sebelah sana aja. Ini ada mobil-mobil yang terjangkau banget ini Daihatsu lot ke-39. Nah, Daihatsu Grand Max warna silver. Oke, ini Grand Max-nya 1500cc, tipe D. Dia sudah power steering juga, tahun 2016. Kondisinya cukup bagus, yang luar biasa harganya hanya 55 juta. Boleh ke sebelah sini teman-teman buat ngecek. Ini harganya di 55 juta, plat nomornya Semarang, unit tahun 2016. Body bisa teman-teman lihat, body masih bagus. Ini cuman minus-minus lecet bumper, wajar pemakaian. Bagian samping juga masih bagus banget. 55 juta untuk harga bukanya teman-teman. Oke, kalau teman-teman penasaran nih untuk transfernya kemana, buat segala macam, datang dulu aja ya, karena lelangnya itu ada dua cara. Dia ada yang open house langsung di sini, dia setiap hari Senin ya. Berikut juga online juga bisa, sama-sama hari Senin. Nanti info lebih lanjutnya bisa hubungin pengelola dari balai lelangnya. Oke, Avanza. Avanza warna hitam. Wah, ini murah banget nih, ada di lot yang ke-23. Ini Avanza, kalau teman-teman lihat, Avanzanya tipe E. Dia itu bertransmisi Matic, tahunnya tahun 2018. Kondisi mesinnya masih bagus, grade-nya B, kondisi luar dalam juga cukup bagus. Dan mobil ini dilepas dengan harga buka hanya di 93 juta. Dapat tahun 2018. Kalau teman-teman cek di pasaran, mungkin ada juga yang jual dengan kondisi yang sudah jadi. Masih ada, bahkan ada yang lebih juga. Di sini hanya 93 juta untuk harga bukanya, teman-teman berpeluang bisa dapat Toyota Avanza. Nah, kakaknya ini ada Innova Reborn. Lot pertama, ini Innova Reborn murah juga nih, teman-teman. Reborn warnanya warna abu-abu. Diesel 2400cc Matic, tahunnya 2019, teman-teman. Nah, untuk harganya sendiri, ini dibuka hanya mulai dari 300 juta rupiah aja untuk Innova Reborn diesel, teman-teman. Dan kondisinya, kondisi mesin masih cukup bagus. Eksterior, interiornya juga cukup bagus, teman-teman. Nah, kemudian untuk STNK-nya Juni 2023. Maaf, saya nggak ketawa karena angin gede. Kameramen pegang payung. Ekspresinya lumayan lucu, teman-teman. Oke, kita ke belakang aja. Meskipun agak sempit, teman-teman. Di sini ada Carry. Carry di lot yang ke-13. Harganya di angka 58 juta. Carry ini merupakan Carry Futura, tipenya pickup. Tahunnya tahun 2019. Tadi harganya di angka 58 juta. Kondisi mesin masih bagus, kondisi eksterior interior juga masih cukup bagus. Boleh ke sebelah sini lihat bodinya, masih bagus, atau ke sebelah sini teman-teman. Kalian lihat interiornya. Nah, interiornya ini emang masih belum diapa-apain, masih ada ban serep segala macem, tapi masih layak lah di angka 58 juta rupiah. Baknya bisa teman-teman lihat nih, kondisi baknya juga masih lumayan oke lah segini buat dipakai harian. Kita coba bantu tutup dulu nih pintunya. Nah, 58 juta rupiah. Geser kita ke samping, ada sedan mewah Toyota Camry. Toyota Camry ini ada di lot yang ke-80. Nah, warna hitam, tipenya tipe V Matic, teman-teman. Camry ini di pasaran juga masih banyak nih peminatnya. Kita cek ya, berapa harganya. Ini sampai lepas, teman-teman, kertasnya. Oke, Camry di lot yang ke-80, tahunnya 2017. Harganya di angka 253 juta, teman-teman. Dengan kondisi mesin masih bagus, eksterior juga cukup bagus, dan interior masih cukup bagus. Ini dikunci, bodi masih aman, catnya juga masih aman. Cek dulu mobilnya, harga di 250 jutaan. Oke, di sebelah sana banyak Fortuner, Alphard. Kita ke sebelah sini aja, gak apa-apa teman-teman. Biar tahu, karena ini mobil favorit juga. Alphard nih, ada 3 unit. Model, transformer, semuanya. Ini yang hitam, kemudian ke sebelah sini teman-teman, putih juga,
model transformer, sudah model baru, dan ini yang dicek sama konsumen. Model transformer ada di lot yang ke-15. Bodinya bisa teman-teman lihat sendiri, coba. Bodinya masih bagus. Ada di lot yang ke-15, harga bukanya hanya di 745 juta, teman-teman. Dapat Alphard seperti ini. Harga pasar masih banyak yang jual di angka lebih dari 800 juta. Untuk kondisinya, dia Alphard tipe G, mesin yang 2500 cc, tahunnya 2017. Kondisi mesin masih bagus, kondisi bodi dan juga interior juga cukup bagus. Harga tadi di 745 juta dan pajaknya masih hidup sampai bulan April tahun 2023. Luar biasa, mobil premium harganya sekarang di angka 746 juta. Kameramen boleh ke depan lagi meskipun agak sempit. Masih banyak, nanti ke belakang juga banyak karena stoknya tadi ada di 280 mobil. Ini ada Nissan Serena ya. Ada yang kode bodi C26 baru, ada yang lama C24. Kalau ini yang baru ada di lot yang ke-55 warna silver. Sudah model yang facelift juga, teman-teman. Harganya sendiri dia itu Serena 2000 cc tipe Highway Star, transmisinya matic. Untuk unitnya tahun 2017, harganya sendiri di angka 213 juta. Kondisi mesin cakep, bagus. Kondisi eksterior dan interior masih cukup bagus. Dan pajaknya dia juga masih hidup, teman-teman. Sampai bulan pajaknya mati di Desember 2022. Harga buka di 213 juta. Bodinya teman-teman bisa lihat, coba keliling, masih bagus ini. Tinggal di salon-salon aja, otomatis kinclong. Mesin juga teman-teman coba dulu nyalain, cek unitnya sepuasnya. Harga di angka 213 juta rupiah. Keren, teman-teman. Oke, kita sambil jalan-jalan ya. Ini yang C24, tadi sayang banget nggak ada lotnya karena baru datang juga. Ini ada Elgrand, waduh, Elgrand ini hanya di 248 juta rupiah. Dia tahun 2013, 2500 cc, tipenya Highway Star, tipe tinggi. Bodi teman-teman lihat, ini masih rapih ya, kayak normal-normal aja. Cat juga masih aman, interior juga masih rapi. Seharga Avanza second dapatnya mobil sekelas Alphard dengan budget di angka 248 juta rupiah. Mobil mewah, teman-teman, luar biasa. Oke, masih banyak yang nyari Mercy, ada tadi itu Fortuner Pajero sudah. Nah, ini nih Alphard yang di lot 75, ini tahunnya 2014. Ini menarik nih, pasti harganya juga sudah oke banget. Kita cek ya. Alphard warna hitam, lot yang ke-75. Nah, dia Alphardnya yang 2400cc, tipenya G. Kemudian untuk kondisi mesinnya bagus, interior dan interiornya cukup bagus. Sayang banget ya, Alphard ini belum ada harganya. Tapi dia untuk pajaknya sendiri masih hidup sampai November 2023. Bodinya deh, biar teman-teman dapat incaran. Ini Alphard 2014, dapat kondisi bodi sebagus ini. Interiornya juga rapi. Nanti harganya berapa, coba japri aja tim pengelola dari Balai Lelang Otomas, teman-teman. Oke, kita geser lagi. Ini ada Toyota Fortuner dengan harga 100 jutaan. Oke, lotnya ada di lot yang ke-110. Kita buka ya, lot yang ke-110. Ini ada Grand Fortuner 2700cc tipe Luxury. 2700cc berarti dia bermesin bensin, bukan diesel, teman-teman. Nah, untuk harganya sendiri, mobil ini dibuka di angka 198 juta rupiah. Bodinya, bisa teman-teman lihat, warna putih masih bagus. Di bagian grill juga sudah dimodif ala-ala Alphard seperti ini. Keren, 2700cc. Cuman plat nomornya DD, teman-teman. Saya nggak tahu DD daerah mana, bisa cek langsung aja di angka 198 juta. Ini juga ada Audi, tapi kita ke belakang aja. Masih banyak, ayo teman-teman. Ada 200 mobil. Itu bisa sorot ke sebelah sana, masih banyak. Terus di sebelah sana juga banyak. Ini tempat lelangnya, nanti teman-teman bisa duduk di sini. Dari lot 1 sampai terakhir nanti diurutin, bisa disebutin juga, teman-teman. Oke, kita...
Ya, jadi itu lelangnya nanti agak siangan. Makanya kalau teman-teman mau lihat unit pagi-pagi juga nggak masalah. Cek unit aja sambil pinjam kunci sama petugasnya, oke banget. Ini ada BMW, cuman nggak ada list dari lotnya. Kita lihat-lihat lagi aja. Ini ada Avanza. Nah, wah terjangkau juga nih. Di lot yang ke-8, lot yang awal-awal. Avanza Silver tahunnya 2018. Tipe G, transmisinya manual. Oke, kita lihat harganya. Jadi, Avanza ini tahun 2018, harganya dibuka di 129 juta rupiah. Untuk kondisi mesin masih bagus, interior eksterior juga grade-nya masih cukup bagus. Pajaknya luar biasa, panjang sampai Februari 2024. Mobilnya bisa teman-teman lihat, bodinya masih bagus ya. Kemudian interior juga masih aman, velg juga masih ori bawaannya. Luar biasa, masih cakep banget. Itu banyak dari teman-teman kita, tamu bahkan dari daerah, buat ngecek mobil juga. Jadi kalau teman-teman minat, mampir langsung aja ke lokasi. Itu ada yang nyalain mesin juga. Jadi nyalain mesin nggak masalah, tinggal pinjam kunci aja, semuanya bisa dibantu. Lihat-lihat lagi yuk. Yang nyari CR-V, wah murah banget ini CR-V ini. 200 jutaan. Lot 25 nih, kita cek ya. CR-V. Nah, ini CR-V yang non-prestige. Tepatnya ini CR-V yang mesin 2000cc NA. Jadi, CR-V ini tahun 2017. Harganya hanya di 265 juta. Bahkan pajak masih hidup nih, posisi sekarang syuting. Ini pajak masih hidup sampai 9 Januari tahun 2023, teman-teman. Bodinya, teman-teman lihat, warna putih, keren. Bagian sampingnya juga keren. Velgnya juga masih ori, masih bawaan dari pabrik. Dengan harga 265 juta. Lebih murah dari Toyota Avanza baru. Dari Xenia juga harganya mirip-mirip. Ini rasanya harganya sangat worth it. Kita ke samping. Kita coba maksimalin bahas sebanyak mungkin ya. Biar teman-teman tahu. Ini ada Ayla, kemudian di sana ada X-Trail juga, tapi kita bahas Avanza nih. Avanza lot 29 2017, sama lah harganya 129 juga, sama kayak tadi. Kita lihat ke belakang aja. Belakang ini ada Toyota Avanza, belum ada, oh sorry, lot di 149 ya. Kita cek ya, Avanza warna silver lot 149. Ini karena saking banyaknya mobil, teman-teman, kita harus buka satu persatu. Lot 149. Ini ada yang copot lagi ya. Oke, lot 149 ini ada New Avanza tahun 2017. Pajaknya mati di September 2022, tapi yang ini harganya lebih tinggi ya, di 131. Jadi Avanza ada yang tadi 129, yang ini 131. Cek aja mobilnya, teman-teman. Ada Innova Reborn. Kita ke samping aja. Innova Reborn warna hitam. Lot ke-28 ya. 2000cc tipe V tahun 2018, transmisinya matic, teman-teman. Oke, Innova ini kita lihat kondisinya. Kondisinya dia itu mesinnya B dan pajaknya sampai Oktober 2023 panjang. Bodi juga masih cukup bagus. Teman-teman lihat aja dengan bodi seperti ini. Mobil ini dilepas dengan harga, oh sayang banget, belum ada harganya ternyata. Ini ada mungkin barangnya baru masuk, nanti teman-teman coba japri aja. Ada BRV, kemudian di sana juga ada Civic. Kita ke belakang aja yuk, teman-teman. Lihat-lihat lagi. Ini Innova Reborn di bawah pasar nih. Innova Reborn di lot yang ke-4 tahun 2018, harga 185. Boleh teman-teman kameranya ke sebelah sini biar lihat. Innova Reborn ini harganya murah sekali, di angka 185 juta aja. Boleh langsung bawa pulang, teman-teman. Kemudian di sini ada Honda HR-V. Ini HR-V-nya tipe Prestige 1800cc. Tapi ini kayaknya yang JBL Audio ya. Iya betul, JBL Audio. Karena dia belum ada panoramic sunroof-nya. Tahunnya 2016, tapi soal mesin sama persis dengan Prestige. Harganya bisa teman-teman lihat di angka 220 juta rupiah aja loh, teman-teman. Kemarin ada yang jual mobil seperti ini dengan angka di 260 atau 270. Jadi lumayan hemat banyak ya sebenarnya.
dengan berbagai plus minusnya, teman-teman bisa cek mobilnya biar dapat harga terbaik. Kalau body sih aman, mesin juga bisa coba nyalain sendiri teman-teman. Pak, kita lihat-lihat lagi. Iya, Pak. Lihat-lihat lagi, Pak. Di sini juga ada Toyota Rush, teman-teman. Toyota Rush ada di lot yang ke-38. Nah, harganya di angka 120 juta rupiah, teman-teman. Tahunnya tahun 2011. Mungkin di pasar second ini bisa dijual di angka 140-an lah, kayak gitu. Worth it sekali. Bodinya bisa teman-teman lihat dari depan. Dari depan masih bagus ya. Masih normal. Velg juga masih orian. Belum ada ubahan apapun. Warna hitamnya juga keren. Harga di angka 120 juta rupiah aja. Datang ke sini, mobil cocok, langsung bawa pulang. Toyota Rush lagi. Ini ada di lot yang ke-47. Kita cek ya, ini Rush G Matic tahunnya 2017. Harganya di angka 148 juta rupiah. Dia pajaknya Agustus sampai 2023, masih hidup juga. Dan untuk kondisinya, mesinnya masih B, bagus. Eksterior, interiornya dia juga cukup bagus, teman-teman. Bodinya, teman-teman lihat, biar kebayang. Ini yang sudah facelift, lampunya sudah yang model baru juga. Kap mesinnya juga aman, bodi kaca segala macam juga oke. Harganya belum ada di situ. Harganya ada di price list yang saya pegang. Kita ke belakang. Banyaklah kalau kita telusurin mah. Ini juga yang nyari blend fan. Ada nih, mungkin harganya juga bisa sangat-sangat murah. Oke, kita ke samping lagi. Innova Reborn. Banyak nih, Innova Reborn Silver. Ini juga yang putih, harga di bawah 200 nih, di angka 190 juta rupiah. Ini kalau hari Senin ya, makin siang makin rame. Karena peminatnya itu bisa dari Jabodetabek, ada yang pemakai, ada showroom, ada yang dari daerah. Pokoknya dari semua kalangan, teman-teman bisa beli mobil di sini. Tanpa lihat siapa orang itu, siapa orang tersebut, kita ikut lelang sesuai prosedur, bisa bawa pulang mobil. Yuk, lihat-lihat lagi. Ini ada Carry ya, Carry Pickup baru tahun 2021, teman-teman. Plat nomor Karawang, harga cuma 90 juta. Harga barunya ini di atas 150 ya. Kita coba lihat detailnya, dia ada di lot yang ke-12. Anginnya lumayan gede juga ya, jadi buka-buka kertasnya lumayan effort nih. Mana ya kertasnya ya? Nah ini nih, lot yang ke-12. Carry 2021, Putura, kondisi mesin bagus, pajak juga hidup, dan kir juga hidup. Harga hanya 90 juta, kondisi seperti baru teman-teman. Bodinya teman-teman lihat, sampai stiker-stiker di sini masih ada. Seperti baru ya, baknya mungkin bisa ke sebelah sini teman-teman. Baknya masih aman ya. Lega nih kalau bak Carry. Harga hanya 90 juta. Boleh disorot ke sana, itu petugas dari Balai Lelang Otomas yang pakai baju biru putih. Jadi kunci, administrasi segala macam teman-teman bisa dibantu sama tim dari Balai Lelang Otomas. Oke, ada Grand Max. 115 juta, ini Grand Max. Avanza tadi ya, 137. Lihat-lihat lagi aja yuk. Masih banyak. 83, 120. Boleh sorot ke atas sana teman-teman. Jadi kalau kita bahas satu per satu mah banyak banget. Info lebih lengkapnya buat teman-teman semua bisa japri aja kontak yang ada di deskripsi. Ada 280 mobilan, setiap minggu pasti ada lelang. Jadi info lebih lengkapnya japri aja. Oke, kita tutup aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.